Kita mau ke pantai dulu sih, Mam. Kau online dulu di kamera. Tapi kali ini mertua enggak ikut. Kita berdua aja nih, Mr. Oxley, Toba, and mamanya. Oke? Kita mau minum-minum apa dulu? Kelapa. Ya, kelapa. Oke. Kita udah nyampe di sini, kita minum di sini aja. Oke, Mr. Ox. Kau minum apa, Ox? I'm just kidding, ya. Sekarang si Ox banyak triknya, tahu. Nangisnya lebay ini. Halo, Ox. Si Oxley bermain di pantai. Bermain di pantai bersama mamanya. Mr. Oxley, hey, my handsome boy. Besok dia 8 bulan. Hey, smiling. Smile, Ox, ke kamera, Ox. Oh, handsome boy, bule-bule. Terus, lihat nih kakinya nih. Kakinya nih tahu. Oh, nih, menyentuh ini. Yeah. Hello. Kita mau main dulu di pantai, ya. Itu sudah datang si Kembar dan mamanya sudah duluan di sana. Ayo. Nanti jadi hitam lah nanti dia. Kita mau pulang dulu ke villa. Oke. Ox sudah siap dan Toba karena kita sudah kepanasan di sini dan sudah puas juga bermain. Pantai Sindu ini di Sanur dan Pasar cocok buat apa? Orang tua karena hening. Jadi makan atau dinner itu smooth, lembut dan nyaman. Beda dengan di Kuta atau di tempat-tempat lainnya, itu musik kan kencang, jadi tidak cocok buat orang tua.
Makanya saya ini dipilih oleh mertua, karena mertua udah tua, jadi cocok yang hening-hening, yang santai dan sedikit-sedikit romantis. Kalau buat saya sih ini terlalu slow. Jadi kita maunya yang sedikit agak apa? Meriah. Kita berjalan dari villa ke pantai sekitar 10 sampai 15 menit. Kita memilih di villa ini supaya dekat dengan pantai dan tidak terlalu jauh juga dari apa? Dari tempat-tempat perbelanjaan. Karena mertua suka makan dan minum-minum yang apa? Eropa. Jadi kita memilih tempat di sini.